Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Hijab dimanapun kalian berada. Senang sekali Mimin bisa hadir menjumpai kalian. Yang mana di sini Mimin akan coba membahas seputar Rangga Ajob dan si cantik Reiko van der Vecken tentunya. Nah, di episode kali ini kabar terbaru yang mana datangnya dari Rangga Ajob dan Reiko van der Vecken. Ada kabar terbaru dari Rangga Ajob maupun Reiko van der Vecken dengan keluarga lakukan hal ini. Nah, sahabat, tentu kalian semua penasaran kan seperti apa pembahasan kali ini. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan utama, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi selanjutnya di channel ini. Sahabat Ajob Lover, Rangga Ajob dan Reiko van der Vecken selalu lakukan ini bersama keluarga tercinta. Dan kali ini kita lihat ada Reiko van der Vecken bersama keluarga yang sedang melakukan liburan di pantai. Terlihat di sini Reiko van der Vecken, Mumu beserta Dedi sedang melakukan jalan-jalan ke pantai. Ya. Mereka terlihat sedang makan-makan. Adapun Rangga Ajob, ya Rangga Ajob pun selalu memberikan cidukan terbaru buat kita semua. Karena di sini terlihat Rangga Ajob ini katanya bersama kakak tercinta ya Febian Ajob, walaupun ini sepertinya foto lama tapi diunggah kembali demi memperlihatkan cidukan-cidukan terbaru ya. Dan tentu saja mereka ini adalah salah satu keluarga yang sangat kompak ya, sehingga kemana-mana harus selalu bersama. Apalagi kita semua tahu ya kalau Reiko van der Vecken ini adalah salah satu putri tercinta dari Mumu dan Dedi. Jadi kemana-mana Reiko harus bersama Mumu dan juga Dedinya. Walaupun begitu ya, rasa cinta dan sayang Reiko terhadap keluarga maupun Rangga Ajob terlihat banyak sekali unggahan mereka atau kebersamaan mereka, foto bareng atau lunch bareng ya. Ini membuktikan bahwa baik Rangga Ajob maupun Reiko van der Vecken adalah salah satu sosok putra-putri yang sangat mengabdi terhadap keluarga. Namun demikian, banyak sekali harapan-harapan dari para fans Hijab tentang mereka ini ya, terutama dari para fans Hijab yang menginginkan Reiko van der Vecken maupun Rangga Ajob selalu bersatu dan tidak ingin dipisahkan, karena itu adalah salah satu cita-cita dari kita semua para fans Hijab. Yuk, jadi doakan saja, mudah-mudahan Rangga Ajob dan Reiko van der Vecken akan disatukan ya, baik di sinetron terbaru ataupun di dunia nyata. Oke sahabat, mungkin itu saja dulu sekilas info dari channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.